Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Ibadah Minggu Paskah kedua ini kita laksanakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Disilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 32 menyatakan demikian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini adalah nats pembimbing peribadatan kita saat ini. Karena itu mari kita meresponnya dengan menyanyikan bersama PKJ 246. Ketika kami mengingat betapa indahnya persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan, seharusnya kami dimampukan untuk tidak mengkhawatirkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, karena Engkau senantiasa beserta dengan kami. Hanya saja kelemahan manusiawi kami terkadang menghalangi kami untuk senantiasa bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah kami. Bahkan kebangkitan-Mu yang juga adalah kebangkitan untuk kami semua, terkadang tidak sepenuhnya dapat kami rasakan karena kami lebih cenderung tenggelam di dalam keprihatinan kami, rasa khawatir kami. Karena itu kami mohon kepada-Mu Tuhan, ampunilah kami. Dan bersama dengan peribadatan kami saat ini, kami mohon kepada Tuhan, berikan kesempatan bagi kami untuk kami hidup benar seturut dengan kehendak-Mu, hidup di dalam suasana kebangkitan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyatakan penyesalan kita lebih lagi, kita pujikan KPK 250. Rupa mata engkau sedo, nebus kulit.
Berita anugerah saat ini terambil dari surat Petrus yang pertama pada pasal 1 ayat 3 sampai 5 yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita akan pujikan bersama PKJ 255. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Cobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah susah. Padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita berdoa untuk persiapan menerima sabda Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena pada peribadatan saat ini Engkau mengizinkan kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami meyakini bahwa Roh Kudus telah Tuhan curahkan atas kami, sehingga melaluinya kami dimampukan bukan saja untuk mengerti kehendak-Mu, tapi juga dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah Bapa, kami bersedia untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman yang akan kita renungkan saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai dengan 31. Cukup panjang ayat yang akan kita baca, tapi saya akan dengan cepat membacakannya untuk kita semua. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci,
Yesus datang dan berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah bacaan kita saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau merenungkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, istilah oposisi biner kemungkinan besar masih tergolong istilah yang asing bagi saudara semua. Tetapi jikalau saudara memahami makna dari oposisi biner, yaitu sebuah konsep mengenai pola pengenalan manusia terhadap simbol dan makna akan kata, di mana melaluinya kita menjadi mengerti bahwa sesuatu kata yang mempunyai lawan akan membuat kita lebih mengerti makna sesungguhnya dari kata tersebut. Maka sebenarnya praktek dari penggunaan oposisi biner itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita menjadi mengerti makna kata halus karena ada kata kasar. Kita menjadi mengerti makna kata kuat karena ada kata lemah. Kita menjadi mengerti makna kata feminin karena ada maskulin. Kita juga menjadi mengerti makna kata terang karena ada kata gelap. Dan masih banyak hal yang lain lagi. Nah, hanya saja pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita mengerti kata terang? Kira-kira lawan kata apa yang tepat untuk menunjukkan kata terang itu? Dan lebih lagi, bagaimana kita memahami makna kata percaya? Apa yang tepat sebagai lawan kata percaya itu? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencoba untuk memperhatikan kisah yang ada di dalam Alkitab, terutama kisah ketika Yesus berkarya, maka kita akan mendapati bahwa lawan kata percaya itu bukannya tidak percaya. Tetapi lawan kata percaya itu adalah ragu-ragu, bimbang atau takut. Contoh dari hal ini kita ketahui dari kisah ketika Yesus berjalan di atas air. Pada saat itu ketika Petrus tahu Yesus berjalan di atas air, Petrus langsung berkata kepada Yesus, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air ini." Dan Tuhan memenuhinya. Tetapi ketika Petrus mulai merasakan tiupan angin, ia menjadi takut dan kemudian dia tenggelam. Saat itu Yesus langsung berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Di situ Yesus menggunakan kata bimbang. Nah, situasi tentang bimbang, takut, dan ragu itu juga bisa kita dapatkan di dalam bacaan Injil kita saat ini. Ketika kita mendapati bahwa para murid Yesus itu berkumpul di sebuah ruangan dengan pintu yang terkunci. Mungkin kalau kita memperhatikan singkat dari apa yang dijelaskan di dalam bacaan kita, kita merasa tidak ada yang ganjil dari apa yang dilakukan oleh murid Yesus pada saat itu. Tetapi kalau kita mengingat bahwa pada pagi harinya, di minggu pertama hari itu, mereka mendapatkan informasi dari Maria Magdalena bahwa mayat Yesus sudah tidak ada di kuburnya, dan pada saat itu Petrus serta seorang murid yang lain langsung datang ke sana untuk membuktikannya, dan di situ ada kalimat mereka percaya. Dan setelah itu Maria Magdalena juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia baru melihat Tuhan. Mestinya ketika mereka ada dalam situasi malam hari itu, mereka tidak takut. Karena mereka sudah mendengar informasi kalau Yesus itu sudah bangkit. Bahkan Petrus sudah membuktikannya. Tapi apa yang dilakukan pada saat itu membuktikan kalau mereka belum sepenuhnya bisa percaya. Buktinya apa? Malam itu mereka berkumpul di dalam sebuah ruangan. Dan ruangannya itu bukan hanya tertutup, tapi ruangan itu terkunci semuanya. Dan itu kenapa? Di sana disebutkan karena mereka takut. Takut sama siapa? Bacaan kita tadi menyebutkan mereka takut kepada orang Yahudi.
Artinya bukan hanya kepada pemimpin-pemimpin agama, tapi kepada semua orang Yahudi yang lain mereka ketakutan. Dan yang lebih konyol lagi adalah karena saking takutnya, mereka tidak sadar atau bahkan mereka tidak peduli ketika ada salah satu dari anggota mereka yang tidak ada di situ. Dan yang dimaksudkan di situ adalah Thomas. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat mereka tetap ada dalam situasi takut, bimbang, khawatir, padahal pagi harinya Maria Magdalena sudah memberitahukan kepada mereka kalau Yesus sudah bangkit. Dan mereka sendiri sudah membuktikan kalau memang mayat Yesus sudah tidak ada lagi di kubur. Apa karena mereka belum melihat sendiri Yesus yang bangkit? Apakah karena informasi itu mereka dapatkan dari seorang perempuan yang bagi orang Yahudi kesaksiannya tidak diterima? Apa karena mereka gengsi, karena mereka kan adalah orang-orang terdekat Yesus, murid-murid Yesus. Kenapa Yesus memunculkan pertama kali, bangkit yang pertama kali kepada seorang perempuan? Atau karena mereka masih dirundung kesedihan? Tentu hanya mereka sendiri yang tahu. Tetapi menariknya, saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah mereka ragu, di tengah mereka bimbang, di tengah mereka takut, Yesus berkenan untuk hadir di tengah mereka. Bahkan Yesus bukan hanya berkenan untuk menunjukkan dirinya, Yesus pun memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus memberikan damai sejahtera itu kepada mereka. Bahkan yang lebih menarik lagi, Yesus juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mereka memberikan kesaksian itu kepada yang lain. Dengan kata lain apa? Yesus berkenan untuk merubah hidup mereka dari yang sebelumnya ada di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan menjadi orang yang begitu percaya. Dan hal itu sungguh terlihat dalam diri mereka. Perubahan dari keraguan menjadi percaya itu terlihat. Bukan hanya ketika mereka bisa menampakkan sikap yang lebih gembira ketika Yesus hadir, tetapi juga ketika mereka mau menunjukkan dirinya bersama-sama untuk menginformasikan kepada Thomas tentang apa yang baru saja mereka rasakan. Thomas yang sebelumnya tidak mereka pikirkan ada di tengah mereka atau tidak, pada saat itu menjadi orang yang secara khusus diberikan informasi bahwa Yesus telah bangkit. Nah, lalu bagaimana dengan Thomas? Kalau kita memperhatikan teks kita, seringkali kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Thomas itu bukti kalau dia itu tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit sebelum dia mencucukkan jarinya ke lambung dan juga bekas paku yang ada di tangannya. Dan itu memang wajar. Apalagi Yesus sendiri juga mengatakan bahwa maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tetapi kalau kita memperhatikan dari sisi yang lain, mungkin Thomas ini tergolong orang yang rasional. Dia baru benar-benar akan meyakini sesuatu kalau dia sudah membuktikannya sendiri. Dan syukur kepada Allah kalau Yesus memahami situasi itu. Makanya dia tidak menuntut Thomas untuk menjadi seperti yang lain. Dia tidak menuntut Thomas untuk langsung percaya karena Thomas sudah mendengar informasi dari murid yang lain. Yesus berkenan untuk menghadirkan dirinya di hadapan Thomas. Yesus juga berkenan memberikan kepada Thomas kesempatan sebagaimana yang dia mau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita mendapati pelajaran bahwa lawan kata dari percaya ternyata bukan tidak percaya, tapi lawan kata dari percaya itu adalah ragu, takut, atau bimbang. Dan yang membuat seseorang ragu, takut, atau bimbang itu bisa bermacam-macam. Selain karena di dalam dirinya dia membutuhkan bukti-bukti yang lebih kalau memang dia adalah orang yang rasional, juga bisa saja karena dia dipengaruhi oleh faktor eksternal yang membuat dirinya menjadi sedih, menjadi murung, menjadi larut di dalam kedukaan dia. Tetapi yang menarik adalah Yesus sangat memahami tipe setiap muridnya. Dan Yesus memberikan kesempatan kepada muridnya untuk berproses sebagaimana mereka pribadi lepas pribadi sampai akhirnya jatuh kepada pemahaman kalau dia benar-benar percaya pada Tuhan. Sampai kepada pemahaman kalau dia sungguh bulat percaya kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Saudara dan saya tergolong orang yang seperti apa? Apakah seperti Thomas yang rasional? Apakah seperti Petrus dan murid-murid yang lain yang sekalipun sudah mendapatkan informasi tapi juga tidak langsung percaya karena masih diselubungi rasa ketakutan yang dalam? Tentu kita sendiri yang bisa menjawabnya. Tetapi yang menarik,
siapapun kita, apapun tipe kita, bagaimana kita membutuhkan proses tertentu, Yesus memahaminya. Dan Yesus mau membimbing kita. Karena itu saudara, biarlah melalui apa yang kita pelajari saat ini, kita semakin meyakini kepada siapa kita percaya, dan apapun yang kita percaya, mari kita saksikan kepada yang lain. Supaya sukacita itu bukan hanya kita sendiri yang rasakan, tapi juga orang lain rasakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu kali ini. Kami meyakini benar melaluinya Engkau semakin menguatkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Karena Tuhan berkenan memproses kami sebagaimana adanya kami. Dan Tuhan juga berkenan untuk mengutus kami menjadi saksi bagi yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekarang dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita, kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Saudara bisa masukkan di amplop yang sudah saudara siapkan untuk kemudian di hari kerja. Saudara bisa memasukkan itu di kantor gereja. Atau saudara bisa menitipkannya di pamong setempat. Atau saudara juga bisa mentransferkannya ke nomor rekening GKJ Nusuat. Dasar untuk kita memberikan persembahan terambil dari Ibrani 13 ayat 15 yang demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan bersama KPK 184. Berdoa. Kembali kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami. Ajari kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk dapat menyaksikan apa yang kami percayai kepada orang lain, sehingga kebahagiaan, sukacita terkait dengan kebangkitan Yesus yang telah kami rasakan itu juga dapat dirasakan oleh saudara-saudara kami yang lain. Dan pada saat ini kami juga bersyukur kepada-Mu Bapa, Engkau telah izinkan kami untuk menjalani hari-hari kami, sekalipun kami belum sepenuhnya bisa bersekutu di tempat peribadatan kami. Kami bersyukur karena sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan izinkan kami untuk bersehati. Dan pada saat ini kami bersehati secara khusus Tuhan, bagi perjuangan yang dilakukan oleh pemerintahan bangsa kami dan juga bangsa-bangsa lain di dalam memerangi COVID-19 yang sampai dengan hari ini masih menelan korban. Jangan biarkan sia-sia semua perjuangan itu Bapa, tapi biarlah Tuhan memakainya untuk membuat kami semakin bisa merasakan kasih sayang Tuhan, membuat kami semakin dapat merasakan pemeliharaan dari Tuhan, membuat kami semakin dapat merasakan bagaimana pemerintahan bangsa kami juga peduli atas kami.
bagi saudara-saudara kekasih kami yang secara khusus pada saat ini sedang mengalami penderitaan. Entahkah itu karena mereka memang menjadi korban COVID-19 sehingga harus dirawat di rumah sakit, maupun mereka harus isolasi secara mandiri, ataupun bahkan ada dari mereka yang baru saja kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kami mohon kekuatan dari Tuhan menopang mereka, sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan, tapi mereka tetap memiliki semangat untuk melanjutkan kehidupan. Bagi saudara-saudara kekasih kami, terutama yang ada di GKJ Nusuan, yang secara khusus sedang merasakan kelemahan secara fisik, kiranya Tuhan berkenan memulihkan mereka, sebab kami meyakini di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Bagi kami yang terdampak secara khusus COVID-19 ini dalam hal ekonomi, sehingga kami kesulitan untuk menjalani kehidupan, kami mohon kepada-Mu jangan tinggalkan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kemampuan bagi kami untuk lebih kreatif dalam menjalani kehidupan ini dengan tetap memandang penuh kepada Tuhan. Karena kami meyakini Tuhan akan kirimkan bagi kami banyak sekali penolong. Dan biarlah GKJ Nusuan adalah pribadi-pribadi lembaga yang Tuhan izinkan untuk menjadi penolong-penolong bagi sesamanya, sehingga shalom Tuhan yang menjadi visi kami sungguh bisa dirasakan oleh lingkungan sekitar kami. Dan kami bersyukur juga kalau pada saat ini Tuhan izinkan kami untuk mengumpulkan persembahan. Kami meyakini benar Tuhan menyucikannya, dan Tuhan akan pakai itu untuk memperluaskan karya keselamatan Tuhan di muka bumi ini. Dan pada saat ini kami akan menutup doa kami ya Tuhan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita saat ini, kita pujikan PKJ 232. Dari tempat ini, kembalilah ke tempat saudara-saudara berasal, jadilah saksi Kristus dan teruslah memiliki kepercayaan yang penuh. Jangan pernah ragu-ragu, karena kuasa kebangkitan Kristus juga akan membangkitkan kita dari segala keterpurukan, rasa khawatir kita juga. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk saudara semua. Salam buat keluarga di rumah. Amin.